Di tengah jeda kompetisi tertinggi tanah air, Persib Bandung akan kembali menguji ketajamannya dengan menghadapi Bekasi City dalam pertandingan persahabatan. Ya, meski hanya sebatas laga uji coba, duel ini begitu penting bagi kedua tim untuk menjaga kualitas permainan para pemainnya. Persib Bandung akan menggelar laga uji coba menghadapi klub Liga 2 Bekasi City di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat pada Sabtu sore. Duel ini digelar di tengah ketidakpastian kompetisi sepak bola di tanah air yang sudah vakum selama lebih dari satu bulan. Walaupun kompetisi terhenti, tim berjuluk Pangeran Biru nyatanya tetap rutin menggelar latihan untuk menjaga kekompakan dan kondisi fisik para pemain. Ditambah lagi dengan hadirnya laga persahabatan seperti ini, akan kembali mengasah ritme permainan Persib yang selama lebih dari satu bulan tidak teruji ketajamannya. But in game is always difficult. That's why you need these games to play. To come back in this game rhythm. And so yeah, we will see tomorrow. Ada permohonan yang dari Persib untuk melakukan latihan bersama. Dan memang mungkin di tengah kekosongan kompetisi, tim-tim yang memang masih berlatih kan memang diperlukan ada suatu latihan bersama. Duel kontra Bekasi City ini sejatinya akan menjadi laga perdana bagi Persib sejak kompetisi tertinggi di tanah air terhenti. Namun, laga uji coba sore nanti dipastikan tidak akan dihadiri oleh penonton. Pertandingan antara Persib menghadapi Bekasi City akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di Indosiar dan Video. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.